Jamala ini. Berarti ya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu, hati-hati sehat selalu ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Pramugarnya satu, ngurusin orang satu pesawat, luar biasa. Selamat ya Bu ya. Selamat ya. Ya, sehat selalu Bu. Thank you. Alhamdulillah. Sudah sampai Madinah. Sekarang lagi apa ini? Masih sekarang kira? Kita lagi antri buat di imigrasi. Jadi ntar ada pengecekan paspor. Mari kita lihat dulu suasananya. Ini masih antri kita. Isinya orang Indonesia semua. Iya. Jamaahnya dari Indonesia semuanya. Ini rombongan kita nih, apa, batik biru Panglima. Selamat datang para tamu Allah. Antri. Oke, maju. Antri imigrasi. Oke. Kurma. Thank you. Hai, alhamdulillah masuk ini Ica. Ini di apa bandara apa namanya ya Madinah? Ica pengen lihat gambar apa ini ya? Oh, bandara King Muhammad. King Muhammad. King Muhammad. Oke, King Muhammad. Bandara King Muhammad. Gimana perasaannya deh Ica? Senang, alhamdulillah. Tapi tadi pesawat jauh ya duduknya ya. Itu cuma dadah-dadah doang. Alhamdulillah mah senang mah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkah berkah ibadahnya. Amin amin ya Allah. Mami nyusul tadi di pesawat kan sebelah Mas Egy, kenapa enggak di videoin lagi makan ya? Kan kita dapat jatah itu tuh apa? Makanan di pesawat kan nasi cikit cuma seuprit gini doang. Nah, Mami tahu tuh Mas Egy kan porsi makannya banyak gitu. Pasti enggak kenyang segitu. Nah, untungnya deketan sama Mami jadi Mami kan enggak makan nasi ya. Udah nasinya langsung sumbangin ke Mas Egy jadi enggak ada yang mubazir gitu. Mutualisme ya. Mutualisme gitu. Alhamdulillah. Cuma saya enggak habis nasinya. Habis dong, enak itu suka makan. Kalau anak-anak doyan makan nasi di pesawat. Mami sebenarnya suka, ya. Cuman kan memang lagi enggak makan nasi. Sudah 6 tahun enggak makan nasi. 6 tahun enggak makan nasi ya. Jadi berguna gitu nasi. Mami enggak mau bahas jadi makan nasi dan nasi jadi lebih kenyang. Oke, Nak. Alhamdulillah. Utara Madinah di waktu malam.